cermin yang berkerawang. Tunjukkan aku, siapakah yang paling kaya di muka bumi ini? Oh, dah turun dah. Okey, betul. Akulah orangnya yang paling kaya. Tengok muka aku di cermin ini. Oh, dia nak ada seorang je kaya. Cuba. Siapa tu? Wahai cermin yang berbingkai emas, tunjukkan kepadaku siapakah wanita yang terkaya di dunia. Tunjuk cermin, tunjuk. Wow, nampak diri sendirilah. Maksudnya aku yang terkaya. Didik TV KPM. Wow. Wahai cermin, tunjukkan siapakah yang paling kaya di dunia ini. Ellie, lepas saya kata akulah yang paling mana? Aku. Aku lepas tu baru break. Cikgu, kita dah mula dah cikgu. Oh iya. Kita kan nak berangan jadi orang kaya. Iya. Okey, cikgu mula sekali lagi. Okey. Jom cikgu. 3 2 1 go. Mana muziknya? Tak apa, kita tak muzik. Kita kan sekarang kat hutan, tak ada muzik. Jadi cikgu teruskan. Okey. Wahai cerminku yang berkerawang. Siapakah di dunia ini yang paling kaya sekali? Tunjukkan pada aku. Aku. Akulah. Tak ada. Saya rasa cermin itu salah. Dan cuba cermin cantik ni. Wahai cermin yang berbingkai emas. Tunjukkan kepada aku siapakah wanita terkaya di dunia ini. Nampak muka sendirilah. Nampaknya aku yang paling kaya. Aku lah yang paling kaya. Tak ada cikgu, cikgu yang berangan. Saya yang paling kaya. Saya. Sebab ini bukti. Cikgu, cermin kecil. Cermin saya besar. Jadi saya lah paling kaya, cikgu. Tapi nampak muka saya dengan jelas. Tengok siapa yang kaya. Didik TV KPM. Okay, adik-adik assalamualaikum. Adik-adik yang sedang menonton sekarang ini di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Suwaibah. Ya, yang comel dan sangat berbakat besar ni. Hebat betul cikgu. Kita sebab punya, kaya punya pasal kan? Sebab kaya punya pasal. Kita praktis tu untuk kita punya akan datang punya teater cikgu ya? Ya. Kita bekerjasama kan? InsyaAllah. Ya, betul. Baiklah. Okay, hari ini kita akan belajar subjek sains. Ya, betul. Topiknya adalah pantulan cahaya. Betul lagi. Okey. Jadi bersama dengan kita juga adalah adik-adik yang comel dalam talian ni cikgu. Okey. Tapi sebelum tu mungkin cikgu nak perkenalkan diri cikgu kepada penonton sebelum kita mulakan pembelajaran. Baiklah, saya cikgu murid-murid pada slot hari ini. Saya cikgu Suwaibah binti Abdullah. Okey, dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak, Eli. Orang Perak. Orang Perak tapi orang Kelantan sebenarnya. Campur. Campur mix. Oh, mix. Baik. Okey, jadi cikgu akan mengajar dengan adik-adik untuk subjek menengah bawah ke menengah menengah pula dah rendah bawah kecil ha ya untuk tahun berapa tahap cikgu dua, ya? Tahap 2 tahun tahun 4 tahun 4 ya. Jadi kita berkenalan dengan adik-adik dalam talian sekarang ini. Boleh. Siapakah adik-adik ini daripada sekolah mana cikgu? Okey. Sila kita minta seorang seorang demi seorang lah. Ini asing-asing sekolah dia? Ya, ada dua buah sekolah. Okey, sekolah apa? Sekolah SK Convent dan sekolah SK Kampung Pasir Putih. SK Kampung Pasir Putih. Kedua-duanya pun Ipoh Perak. Ya, Ipoh Perak. Ada Convent. Ada. Kita berkenalan dengan mereka dah, cikgu. Jom. Okey, silakan. Cikgu boleh kenalkan setiap seorang? Okey. Kita minta lah murid-murid perkenalkan diri sendiri boleh tak? Okey, boleh. Okey, dipersilakan murid-murid. Cikgu sebut nama dan kita suruh mereka on mic. Okey. Siapa dulu cikgu? Siapa dulu? Cikgu pilih. Kita suruh Adriana lah. Adriana dulu. Adriana.
Boleh Adriana on mic dulu, kenalkan diri. Chloe Adriana. Okay. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera cikgu dan Kak Eli. Nama saya Chloe Adriana Wei-en dari Sekolah Kebangsaan Komun Ipoh. Cikgu dan Kak Eli boleh panggil saya Chloe. Okey, hai Chloe. Kita minta Irfan pula. Ya, okey, okay. Boleh. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Su dan Kak Eli. Nama saya Muhammad Irfan Faris bin Abdul Kisham dari Sekolah SG Kabupaten Sekutik. Boleh panggil saya Irfan. Wow, ini macam ada ciri-ciri ketua pelajar ya, ni. Ya, ya, ya. Okey, seterusnya Cikgu siapa? Seterusnya, kita minta adik Amani. 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 Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu dan Kak Eli. Nama saya Amani Nara Bedi Hafizul dari Sekolah Kebangsaan Kampung Sekutik. Cikgu dan Kak Eli boleh panggil saya Amani. Okey. Okey, seterusnya siapa nak perkenalkan diri? Sila Hadi. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Kak Eli. Saya Muhammad Hadi bin Salman dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih. Boleh panggil saya Hadi. Okey. Siapa lagi yang belum perkenalkan diri? Adik Arya, adik yang manis Arya tu. Ha. Siapa dulu ni? Ha. Hai. Salam sejahtera Cikgu Su dan Kak Eli. Saya Arya Sri, anak perempuan Ninggi Saran dari SK Kamen Ipo. Boleh panggil saya Arya. Okey. Saya kiss lagi. Okey, yang terakhir. Jejaka kita ni. Ha. Adik Syahid. Ya. Yeah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Kak Eli. Nama saya Ahmad Syahid bin Sofian dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih. Boleh panggil saya Syahid. Baik, terima kasih adik-adik. Okey. Yeah. Sebelum itu kita nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka kalau nak keluar dari rumah. Betul. Ada pakai pelitup muka tu kalau boleh double mask ataupun triple ply or four ply mask. Yeah, cikgu, saya sebenarnya nak minta cikgu pakai hand sanitizer. Adakah? Adalah. Tadi, kan kita ada cermin, cikgu. Kita mesti ada magic ni. Dah pegang kan? Dah pegang apa cermin? Ya, silakan, cikgu. Yang ini yang paling penting ya. Kita kena sanitasi tangan. Dan juga, okey, sambil itu saya nak tanya cikgu juga tentang pantulan cahaya ni. Apa yang kita boleh pelajari untuk subjek kita hari ini? Okey. Jadi apa dia pantulan cahaya dia merupakan satu sifatlah daripada cahaya. Mungkin sebelum ni murid dah belajar tentang cahaya bergerak lurus ya. Jadi ini adalah salah satu lagi dari cirinya dan dia ada kaitanlah dengan lakonan tadi. Bukan saja nak berlakon Lily. Ya. Kena suruh saya masuk teater tadi cikgu. Itu projek lain. Insya-Allah. Ya. Okey. Jadi ini yang kita akan belajar kepentingan pantulan cahaya ke? Ya. Pantulan cahaya. Dan kita akan belajar tentang fenomena dan juga kegunaan pantulan cahaya. Kegunaan pantulan cahaya. Okey, biasanya kalau dalam kehidupan seharian, pantulan cahaya ni ada dekat mana? Okey. Kita biasanya kalau fenomena, kalau kita tengok macam cermin tadi, kita nampak image kita kan? Nampak image kita, jadi maknanya itu adalah salah satu dari fenomena di mana image terbentuk tu disifatkan sebab sifat cahaya boleh dipantulkan. Okey, nanti kita akan tahu lebih lanjut lagi. Kita ada rakaman video contoh-contoh fenomena dan kegunaannya. Itu kita akan teroka lebih lagi kejap lagi. Baik, sekarang ni kita nak rehat seketika untuk cerita lanjut ataupun bagaimana cahaya itu dipantulkan. Kejap lagi kita akan sambung, cikgu. Boleh, Eli. Baik, kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Tahukah anda, air laut berwarna biru disebabkan cara air menyerap cahaya, cara partikel-partikel dalam air menghamburkan cahaya dan sebahagian cahaya biru daripada langit dipantulkan. Kembali di Didik TV KPM
bersama Kak Eli Arifin dan juga cikgu yang comel, Cikgu Su Aibah. Okey, cikgu. Ya, ya. Cikgu sains ni biasanya garang. Adakah cikgu garang di sekolah? Boleh tahanlah. Tak ada tegaslah. Garang tapi sayang lebih. Yang paling penting. Okey, bersama-sama dengan kita adalah murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih. Betul. Ipoh Perak dan juga Sekolah Kebangsaan Konven Ipoh Perak. Okey, hari ini kita akan belajar subjek sains. Topiknya pantulan cahaya. Ya. Okey, sekarang ni kita nak buat apa, cikgu? Okey, baik. Saya tengok Irfan macam nak tanya sesuatu. Betul ke Irfan? Ada soalan ke? Soalan nak apa? Cikgu. Ya. Cikgu Su, izinkan saya bertanya satu soalan. Boleh, boleh. Mengapa kita boleh lihat diri cikgu dalam cermin tadi? Penyataan masalah, Eli. Dari Irfan ada question mark lah nak itu. Jadi untuk menjawab apa dia soalan Irfan tu, izinkan saya ke depan. Silakan, cikgu. Okey. Jadi Eli, apa yang saya bawa ni ke sini? Bola. Bola? Okey. Okey, baik. Saya minta semua penonton dan adik-adik semua lihat pergerakan apabila cikgu melantun bola ini ke lantai. Baik. Okey, cikgu baling ya. Harap-harap dapat sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Test sekali lagi. Soalan pula. Okey, baik murid-murid. Siapa nak jawab? Apakah yang diperhatikan kepada mengenai pergerakan bola itu tadi? Okey, siapa cikgu? Cikgu nak pilih ke atau siapa yang volunteer? Siapa nak jawab? Angkat tangan terus. Ada yang nak jawab? Ah, okey, Arya. Arya. Sila Arya. Cikgu, bola sepak itu datang semula kepada cikgu apabila dibaling ke permukaan lantai. Ini bola apa, Eli? Bola keranjang. Bukan bola sepak tapi betullah kembali kepada cikgu. Melantunlah. Melantunlah. Okey, siapa lagi nak cuba? Ada yang nak cuba jawab lagi? Tanya, okay, silakan. Syahid. Syahid. Bola itu melantun semula apabila dibaling ke sesuatu permukaan, cikgu. Okey, bagus Syahid. Eli, saya sangat suka dengan perkataan melantun itu. Okey. Jadi maknanya seperti pergerakan bola ini, cahaya pun dia melantun atau dipantulkan apabila terkena sesuatu permukaan. Okey. Walaupun kita nampak cahaya ni bukan secara bentuk fizikal, ya, tapi dia boleh di simulasilah. Simulasi. Maknanya bila dia bergerak menghala ke itu dipantulkan pantul semula. Semula. Rasa nak main bola lah pula. Secara ya, secara bercahaya. Baik. Chloe ada nak tanya sesuatu ke? Macam tadi nak angkat tak jadi, angkat tak jadi tu. Silakan Chloe. Cikgu, bagaimana cara kita boleh merosak pantulan cahaya? Okey, nak siasat pantulan cahaya. Okey, tapi sebelum kita jawab soalan Chloe, jadi maknanya kita kata cahaya itu boleh dipantulkan seperti bola ini. Jadi cikgu nak tahu apakah maksud pantulan cahaya? Saya nak cuba jawab cikgu. Okey, bagus Hadi. Semangat ni budak-budak ni. Pantulan cahaya ialah pembalikan cahaya apabila terkena pada permukaan yang licin dan berkilat. Tahniah. Pandai. Tengok Eli, macam dah study tu. Macam nilah sebelum mula kelas baca dulu. Baca dulu. Okay. Buat ulang kaji. Jadi, ya. Betul murid-murid. Okay. Maknanya cahaya tu dia boleh dipantulkan apabila terkena sesuatu permukaan. Okey, jadi untuk menjawab soalan Chloe tadi, macam mana kita boleh menyiasat pantulan cahaya? Jadi kita akan buat satu aktiviti ringkas. Wow, saya suka. Saya still di depan. Okey. Eli ambil tempat di sana. Di sana tu di mana cikgu? Di sisi cermin. Di sisi cermin emas tadi tu. Yang cakap orang kaya tu. Baik. Okey, baik. Sekarang cikgu saya buat apa? Okey. Saya pegang senduk. Semua nak kata senduk sakti pula. Boleh, senduk sakti pun boleh. Ini senduk dari dapur restoran Cik Mek sebenarnya. Okey, baik.
Apa dia? Ellie ambil lampu ni. Okey, pegang lampu tu. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita di sekolah atau di rumah boleh gunakan sumber cahaya matahari. Okey. Okey. Baik. Sekarang Ellie, tolong hadapkan cermin supaya ni. Supaya imej nak tengok imej saya dah sentuh. Cikgu. Eh? Ya. Okey. Okey, Ellie. Ellie halakan nyalakan lampu suluh. Okey. Halakan kepada senduk ini. Baik. Sekarang? Sekarang. Okey, baik. Nampak tak murid-murid? Apa yang murid-murid perhatikan pada cermin tersebut? Saya rasa saya kena tolak sini sikit supaya kamera boleh nampak. Saya kena bergerak ke? Cikgu kena gerak ke kanan sikit, cikgu. Boleh? Satu langkah. Nampak tak? Dia macam tak membiaskan sangat. Saya rasa dia pantul lah. Dia tu. Okey. Baik. Siapa nak cuba? Apa yang murid perhatikan? Saya, cikgu. Okey, baik, Irfan. Saya dapat perhatikan ada bayang-bayang senduk basi pada permukaan cermin dan permukaan cahaya. Okey, cuba jawab tu dah bagus, Irfan. Hmm. Tetapi perkataan bayang-bayang itu mungkin Irfan teringat yang apa dia? Topik cahaya bergerak lurus. Okay. Jadi sebenarnya ini ialah imej. Okey. Okey. Siapa lagi yang boleh memberi beri cikgu pemerhatian yang dibuat? Saya cuba ya, Cikgu Su. Boleh. Ini kerana senduk belum mempunyai permukaan yang rata dan licik. Okey. Tengok permukaannya. Mm-hmm. Memang apa senduk ini dibuat dari logam dan licin. Dan kita tengok senduk ini juga bercahaya sebab dia berkilat. Okey? Okey, cikgu. Okey. Baik. Jadi, maknanya Eli, kalau kita tengok di sekitar kita banyak permukaan yang licin dan rata. Okey? Jadi, boleh tak murid-murid tengok di persekitaran murid-murid beri cikgu atau tunjukkan kepada cikgu contoh-contoh objek yang mempunyai permukaan licin dan berkilat. Okey. Licin, rata dan ada orang ada simpan ada stem dah sediakan awal-awal cikgu. Hai, boleh je. Mari kita saksikan. Licin dan berkilat, tak kisah material apa. Dia biasanya logamlah. Kebanyakan memberi contoh logam. Tu kita nampak Irfan punya tu kole. Kole logam. Kole logam. Tengok permukaannya. Tengok Syahid punya. Syahid punya apa tu? Apa tu Syahid? Cermin. Cermin ke? Bekas acuan kek, cikgu. Ni mesti mak-mak Syahid rajin ni. Memang nampak berkilat kan, Eli? Betul. Nampak imej sekali di depan dia. Membiaskan. Okey. Baik. Baik. Tetapi tengok Amani punya berbezalah. Amani punya tu itu material apa tu? Amani? Okey, Amani. Cikgu, saya ada pinggan plastik. Ianya berkilat. Tetapi saya tidak dapat lihat imej saya dengan jelas pada pinggan plastik ni. Kenapa tu, cikgu? Mengapa tu, Eli? Kalau kita bandingkan yang kebanyakan murid-murid memberi contoh logam, betul tak? Okay. Logam. Jadi kalau kita tengok plastik, dia rata juga, licin juga kan? Tetapi kurang berkilat. Jadi, Eli, kebanyakan objek atau permukaan ni dia boleh dipantulkan oleh cahaya. Okay. Tetapi jumlah cahaya yang dipantulkan itu tidak samalah. Jadi maknanya logam lebih rata, lebih licin dan berkilat. Okay. Jadi banyaklah cahaya boleh dipantulkan. Jadi kita boleh melihat imej dengan jelas. Baik. Tadi cuba angkat balik bahan-bahan yang barang-barang yang digunakan. Siapa tu? Yang Arya punya apa? Senduk dan Chloe punya mangkuk juga. Tapi Hadi punya pakai apa tu? Cermin ke? Hadi, apa Hadi? Tolong itu bagi tahu. Saya guna power bank ataupun bank kuasa, cikgu. Nampak jelas kan macam cermin kan? Sebab permukaan yang apa tu licin berkilat dan rata. Okay. Jadi Eli, di studio pun saya bawalah beberapa contoh. Ini apa cakra padat kan? Cakra padat. Tengok. Memang boleh nampak juga imej kita. Betul. Okey. Ini penutup makeup lah. Okey. Tapi kalau ni
macam ni, kain ni? Tak ada langsung lah. Tak ada. Dia banyak cahaya diserap daripada dipantulkan. Okey. Jadi banyaklah macam kertas ke apa. Jadi semua yang kita bawa, cikgu bawa ni adalah untuk tunjukkan contoh pantulan cahaya lah maksudnya ni. Boleh sebagai contoh, sebagai satu permukaan. Baik. Tetapi kita nak teroka lagi, nak buat eksperimen sekejap lagi. Okey, ada lagi. Ada lagi. Okey. Ellie pernah tengok bulan tak? Saya tengok bulan dari rumah. Dari jauh lah kan. Tak? Ingat kekasih tak tengok bulan? Itulah. Kadang-kadang tak ingat, kadang-kadang ingat. Sebenarnya kan, saya tak ingat nak call Ellie lah awal-awal suruh karang satu sajak tentang bulan. Oh ya ke cikgu? Apa kena-mengena bulan dengan cerita kita hari ini cikgu? Tak apalah, saya sajak sikitlah. Okey, oh wow. Biasa kan? Silakan cikgu. Oh, Ellie ku sayang. Terkejut aku. Okey. Ellie melihat cahaya bulan purnama terang benderang. Macam tak sedap je. Okey. Dipagari oleh bintang-bintang berkelipan. Wow. Okey, baik Ellie. Persoalannya, adakah bulan itu mengeluarkan cahaya sendiri? Cikgu nak saya fikir ke nak jawab sekarang? Kita nak cepat ke nak lambat? Cikgu pilih yang mana cikgu nak. Saya jawablah. Okay. Saya jawab. Saya pun jawab jugalah. Boleh cikgu. Okay. Saya teka lah. Baik, Ellie. Okay, sebab tadi mula-mula dah bagi mereka punya ni. Wow, saya ada cikgu. Ada model. Boleh gerak-gerak. Saya rasa dia memberi apa? Tadi ayat soalan dia tadi? Adakah bulan? Kalau kita tengok ini size relatif lah model. Ini Encik Matahari. Encik Matahari. Ini? Encik Bumi. Encik Bumi. Ini? Itu Encik Bulan. Pandailah Cik Ellie. Okey, baik. Jadi, soalan dia tadi? Soalan, adakah Cik Bulan ni dia mengeluarkan cahaya sendiri? Okey. Saya rasa dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Sebab dia datang daripada matahari. Adakah betul jumpa saya cikgu baru markah saya dapat? Betul. Wow. Betul murid-murid. Okey. Maknanya cahaya bulan kita di permukaan bumi. Okay. Kita memantau kita boleh lihat cahaya bulan. Sebenarnya cahaya ini datang daripada cahaya matahari. Okey. Jadi cahaya ini menghala ke bulan. Okey. Kemudian bulan memantulkan cahaya ke bumi. Jadi apa yang kita tengok, yang kita tilik itu adalah sebenarnya cahaya matahari. Matahari. Ya. Maknanya bulan ini sebagai pantulan. Memantulkan Bahan cahaya matahari. Matahari. Sebagai mediumlah untuk dipantulkan. Ya. Baik. Faham ya? Faham. Murid-murid, okey. Atau cikgu ada soalan? Kalau faham, angkat tangan sikit. Atau cikgu ada soalan kepada mereka? Okey, baik. Jadi Ellie, dalam kehidupan kita ni kita boleh lihat banyak fenomena. Betul. Ya, yang mempunyai kaitan dengan pantulan cahaya. Okey. Baik. Cikgu nak minta lah seorang dua murid memberi contoh. Apakah fenomena yang di sekeliling kita yang boleh kita kaitkan dengan sifat pantulan cahaya? Okey, siapa nak jawab? Siapa tu? Hadi. Tu Hadi ya? Boleh Cikgu Su. Ya, ya. Tapi saya akan bagi jawapan saya dalam bentuk bersyair. Wow. Wow. Seronoknya. Okey. Silakan. Terdapat banyak fenomena pantulan. Alamak, sedap. Ini terbentuk di kolam. Tengok. Pendek je. Pendek je. Nak lagi ya. Okay. Nanti cikgu suka. Okey, baik. Baik. Jadi, mendayu-dayu. Berdiri bulu roma saya. Okey. Sebenarnya betul contoh fenomena yang Hadi berikan tu. Maknanya kita boleh melihat imej pada permukaan air kolam. Baik. Jadi Ellie dan adik-adik sekalian, untuk mengetahui lebih lanjut lagi contoh-contoh ini, kita saksikan video ini. Wah, ada video. Video fenomena pantulan cahaya. Okey, jom. Thank you.
Tahukah anda? Cahaya merupakan asas kepada ukuran meter, iaitu 1 meter bersamaan dengan jarak dilalui cahaya melalui vakum pada 1/299,792,458 saat. Manakala, kelajuan cahaya ditakrifkan pada kelajuan 299,792,458 meter sesaat. Kembali di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Suwaibah. Ya. Okey, juga kita ada murid-murid dalam talian yang comel sangat ni yang berumur. Berumur ada 10, ada 11. Ada 10, ada 11 daripada Sekolah Kebahasaan Kampung Pasir Ipoh. Pasir Putih Ipoh Perak dan juga Sekolah Kebahasaan Konven Ipoh Perak. Dia kata Perak, dia termitis macam Perak. Perak. Eli orang Perak ke? Eh tak, saya Selangor. Okey, cikgu. Sekarang kita nak buat apa? Okey, baik. Tadi kita dah belajar tentang prinsip bahawa cahaya boleh dipantulkan. Okey. Okey. Jadi maknanya dalam kehidupan kita melalui prinsip pantulan tu kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Okey. Okey. Baik. Jadi ada beberapa contohlah. Okay. Tetapi boleh tak kita kita minta seoranglah adik Arya bagi satu contoh kegunaan pantulan cahaya. Bulan Mac lalu saya ke kedai kasut untuk membeli kasut sekolah. Saya dapati tuan kedai kasut tersebut ada menyediakan cermin untuk menyenangkan pelanggan melihat sama ada kasut yang hendak dibeli sesuai atau tidak, cikgu. Cermin itulah contoh kegunaan sifat cahaya boleh dipantulkan. Okey, contoh yang baik kan? Betul. Kalau kita pergi ke kedai kasut, biasa kita akan nampak cermin yang diletak di bawah. Betul. So kita itu biasalah Eli kan. Ya, kita pun orang kata bergaya-gayalah depan tu ya. Okey, baik. Satu contoh lagi. Adik Irfan, silakan Irfan. Senang cikgu. Semasa saya dan ayah saya berkunjung ke kedai gunting rambut, saya perhatikan sebahagian besar dinding kedai itu dilengkapi dengan cermin. Dapat juga cermin kecil yang dipegang oleh tukar gunting yang digunakan untuk melihat bahagian sisi belakang. Jadi senanglah saya melihat wajah saya yang kacak ni. Oh tu ada orang tukar pegang cermin kat belakang. Tukar gunting. Tukar gunting. Okey baik. Irfan, sebenarnya Irfan ni tak adalah kacak sangat. Cikgu. Kenapa cikgu cakap macam tu? Ya Kak Irfan. Eh, merajuk. Tak, Irfan taklah kacak sangat tetapi tersangat kacak. Ah, okey. Dia level dia lagi tinggi lagi daripada tinggi. Tu. Betul tak, Chloe? Betul tak, Chloe? Malu-malu pula. Okey, balik. Baik, Eli. Jadi kita saksikanlah video kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan kita. Boleh, silakan. Cahaya. Betul. Okey. Jadi Eli, terdapatlah pelbagai kegunaan kan yang kita nampak di situ. Okey. Contohnya tadi mikroskop reflektor yang ada cermin ni. Jadi dia dapat memantulkanlah membantu kita dan Eli ambil tu. Ni kita torchlight. Panggil bukan torchlight. Oh bukan. Ini. Apa kita panggil kaleidoskop. Ini mainanlah. Jadi dia gunakan konsep pantulan. Nampak corak-corak kan? Okay. Penonton tak nampak, kita nampak.
Betul. Dalam dia, dia ada permukaan yang berkilat lah. Tapi kalau yang tiga segi ni, ada tiga keping. Cermin. Jadi ada cebisan yang plastik tu apa. Bila kita gerakkan, dia nampak. Membentuk corak. Jadi nampak banyak sebab pantulan cahaya banyak itu. Baik, okey. Okay. Dalam kaleidoskop yang Ellie pegang sekarang ini, dalam dia ada macam manik-manik ataupun kata biding-biding yang berbagai bentuk. Ada bentuk segitiga, bintang yang panjang dan petak. Jadi berwarna-warni. Jadi kalau kita tengok menerusi lubang, ini panggil apa ni cikgu? Itulah, macam dia buat lubang tapi dia letak. Ada pantulan juga kan? Okey, jadi pembiasan cahaya itu. Boleh kita nampak daripada sini, jadi dia akan menunjukkan image. Dia memantul lah. Image, membentuk corak. Bila kita gerakkan, corak lain pula. Betul. Macam tiga dimensi punya corak kat dalam ni. Dan bila kita gerak-gerak, pelbagai bentuk ni, Ellie beritahu penonton sebab penonton tak nampak. Apa yang ada. Ada ni sekarang Ellie nampak bentuk bunga, warna oren, warna merah jambu, warna biru. Okay. Saya punya purple. Warna ungu. Baik. Okey. Seterusnya, cikgu. Jadi kita nak buat aktiviti lah. Okay. Jadi fenomena pantulan cahaya ni boleh kita buat melalui, kita tunjukkan melalui aktiviti melukis gambar sinar. Gambar sinar. Okay. Jadi kita boleh mulakan. Murid-murid, sila. Kita buat sama-sama. Baik. Okey, jadi kita perlukan Ellie ambil ni. Okay, kita lapik untuk senang board. Okay. Lepas tu kita ada cermin lah. Kita letak di tepi ni. Okey. Okey. Ellie boleh bagi saya tak kat board yang ada celah tu? Murid-murid dah mula buat dah. Okey. Jadi Ellie letakkan di sini. Okey, Ellie satu. Saya satu. Baik. Okey, kalau ada lagu ni kan best juga. Wow, ada lagu ke cikgu? Yalah, kalau ada lagu ni. So, ni letak macam ni ya, cermin. Okey. Kita ambil lampu suluh. Okey. Okey. Kita suluhkanlah. Kita suluhkan di sini. Jadi ikut saya, murid-murid dah buat ya. Okey. Jadi kita gerakkanlah supaya nampak. Saya dah nampak sebenarnya, saya tak pasti penonton nampak tak. Okey. Saya kena tukar position kejap Nampak tak? Murid ada yang dah nampak cahaya yang tuju dan pentulan. Jadi ambillah pen magic tu, kita tanda di mana apa dia? Daripada sinar tuju ni ke cermin, dan dari cermin dipantulkan. Saya tak pasti jelas ke tidak. Kak, boleh kamera? Okey. Jadi boleh guna pembarislah, kita sambung ni. Oh, lah cikgu, hebatnya. Kan nampak kan garis dia? Mana pembaris saya? Pembaris cikgu ni? Ya. Dia menyorok. Terima kasih. Sama. Okey, saya dah nak sambung titik-titik ni, Ellie. Apa yang saya perlu buat ni cikgu? Kalau macam ni jadi macam mana saya nak buat? Jadi tadi kan dia nampak bila kita tujukan apa dia? Halakan lampu suluh ni ke cermin kan. Okay. Kita akan nampak satu garisan menuju ke cermin. Kemudian dari cermin dia akan nampak satu sinar lagi yang kita namakan sebagai sinar pantulan. Okey. Sekarang ni saya punya macam ni cikgu. Okey. Tu murid-murid dah siap lukis. Sekejap cikgu, saya punya sini. Lepas tu saya kena buat apa? Okey. Cikgu nak ajar saya. Okey, baik. Jadi saya kena tunjuklah ya. Okey. Jadi itu nampak tak sinar tuju, tapi ini kena gerak-gerakkanlah supaya dia sudut dia itu. Jadi sudut akan nampak sudut dia betul, jadi dia akan nampak salur satu apa dia? Cahaya dipantulkan. Dia sebab kita terang sangat ni, Ellie. Kita terang sangat. Apa yang kita nampak sekarang ni? Saya nampak cahaya ni sebenarnya. Nampak dia menuju ke cermin kan? Sini. Tu dia. Okey. Lepas tu saya kena buat apa? Lepas tu tandakan dari sinar ni ke sini. Okey. Tanda straight ni. Tanda dulu. Lepas tu nanti kita sini. Sambung. Ya. Okey, lepas tu tanda sini juga. Nampak tak sinar pantulan? Okey. Jadi tanda yang pantulan ke sini, yang keluar tu. Jadi kita sambunglah, Ellie. Dan kita labelkanlah. Saya cuba fahamkan situasi ini. Okey, murid-murid dah siap? Okey, murid-murid dah siap? Okey, tunjuk kepada cikgu. Okey, murid dah tunjuk hasil dia. Baik, minta seorang tolong bentangkan hasil kerja kamu. Sambil-sambil cikgu siapkan cikgu punya. Siapa? Saya, cikgu. Okey, boleh.
Okey. Apabila lampu solar dialekat melalui celah kotak, kita dapat lihat sinar menuju ke cermin itu. Okey, bagus. Okey, seorang lagi tolong sambung apa yang kamu dapat. Cikgu, ada satu lagi sinar iaitu sinar pantulan. Terhasil apabila cahaya terkena cermin yang rata dan licin ini, cikgu. Okey, bagus. Jadi samalah dengan yang saya, Ellie. Eh? Yeah. Yang tadi saya itu. Ini jadi maknanya permukaan cermin di sini. Okey, permukaan cermin. Ini cahaya ni daripada yang kabut tadi. Cahaya yang ditujukan ke cermin. Okay. Dan cahaya yang dipantulkan ke apa dia? Dipantul keluar. Namanya dari cermin. Dipantulkan apa dia dipantulkan dari permukaan cermin. Okey. Baik ya. Alright. So murid-murid bolehlah okay. Lihat cikgu, dengan jelas. Cikgu, saya punya ni betul ke? Okey. Ah betul. Dah nampak ada dia punya ni kan? Color 7. Jadi ini color 7. Color 7 dia. Jadi kita buat anak panah lah Ellie dan kita tandakanlah, labelkan. Okey. Okey. Ini sinar 7. Ya. Yeah. Bukan 7 penyanyi tu ya? Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, ada eh? Kumpulan ada, cikgu. Ya. Yeah. Saya ingat ada kumpulan pantulan. Okey, okay. Selepas tu ini hasil kerja Kak Ellie. Dan murid dah bentang. Jadi kita kemahiran ni maknanya murid dah boleh melukis sinar 7 dan sinar pantulan lah. Hasil fenomena apa dia? Fenomena yang image tadi. Baik. Okey. Okay. Baik. Jadi saya ada soalan kebatlah untuk murid-murid. Wow. Okay. Sila. Jadi kita saksikanlah apa situasi Hana dengan Tok Umi ni. Okey, kita saksikan video ni. Okeylah, Tok Mi bagi cermin baru yang tak pecah. Cantik you kerana cermin ni. Saya suka cermin ni. Wow, comelnya adik ni. Adik Hana namanya dengan Tok Mi-nya. Okey, baik. Jadi kita dah saksikan tadi. Okay. Tadi tu adalah video apa sebenarnya cikgu berkenaan apa? Okey. Mengapa ya mula-mula Hana dia guna cermin yang pecah. Okey. Image yang terbentuk tu jadi tak rata, jadi huru-hara lah. Huru-hara. Macam marble itu. Tapi selepas diganti yang baru cermin yang mempunyai permukaannya rata tu, Terus nampak. Nampaklah sebenarnya wajah Hana tu cantik. Okey. Jadi kita mintalah. Kita minta Irfan memberi inference dia. Kita buat inference. Inference eh. Okey, silakan Irfan. Memberi sebab. Cikgu, sebenarnya muka adik Hana tu cantik ke cikgu? Macam saya ni handsome. Tapi sebabkan dengan cermin yang sudah pecah, permukaan cermin itu sudah tidak rata, tidak licin lagi. Jadi sinar pantulannya tidak sekata lagi kawan-kawan. Maka imej yang terhasil pun tidak cantik. Okey, bagus anak murid cikgu yang handsome, Irfan yang handsome. Baik. Jadi cikgu terangkanlah sikitlah. Okay. Tadi permukaan rata kita nampak sinar pantulan dia cantik je. Okey, cikgu. Ya. Yeah. Sorry. Kalau cikgu nak jadi kita nak terangkan ini cerita pasal yang kita dah berkelakar yeah, yeah, tadi. Ya, 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 ya. Jadi ada satu lagi penerangan cikgu nak kongsikan kan? Okey, kita nak rehat sekejap cikgu. Oh, rehat dulu. Boleh cikgu? Okey, boleh, boleh. Alright, kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini tentang pantulan cahaya yang lebih menarik lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Tahukah anda, pantulan berselera adalah pantulan cahaya selari pada semua arah daripada permukaan kasa. Imej yang jelas akan dibentuk oleh pantulan sekata, tetapi imej yang tidak jelas akan dibentuk oleh pantulan berselera. Kembali di Teroka di Didik TV KPM.
bersama Kak Ellie dan juga Cikgu Su. Bye-bye. Okey, Cikgu. Kita tadi dah belajar tentang pantulan cahaya. Ya, prinsip pantulan cahaya. Kita dah belajar tentang fenomena dan kegunaan. Kita juga dah lukis gambar rajasina. Baik. Okey. Jadi apa yang mungkin cikgu nak simpul atau rumuskan dalam pembelajaran kita? Untuk rumusan dia, saya minta dua orang muridlah untuk membuat rumusan pelajaran apa yang murid belajar pada hari ini. Okey, boleh, okay, boleh. Silakan. Siapa? Amani? Cikgu, Kak Ellie dan kawan-kawan. Pada hari ini, saya rasa sangat seronok kerana saya telah belajar tentang sifat cahaya yang boleh dipantulkan terutama pada pemakaian yang rata dan licin. Di samping itu, kita juga dapat memahami fenomena pantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari kita seperti imej terbentuk pada permukaan air, imej terbentuk pada lantai jubin dan imej terbentuk pada permukaan logam. Okey, terima kasih Amani. Nampaknya dah menguasai itu sebahagian pada baik. Kita minta adik Syahid sambung tentang rumusan pelajaran hari ini. Cikgu, saya telah faham bahawa sifat pantulan cahaya ini banyak digunakan dalam kehidupan harian seperti cermin sisi kereta untuk melihat kenderaan dari belakang, cermin tembung yang terdapat di selekoh jalan, periskop digunakan untuk melihat objek yang terlindung. Kita dapat melihat imej kita pada permukaan cermin. Okey, betul. Satu lagi contoh yang kita tak sentuh ini adalah macam yang apa tanda pemantul di jalan kan? Betul. Kalau macam tempat gelap selekoh. Ya. Kita dah nampak nilah. Okey, jadi maknanya kita perlu bersyukurlah dengan sifat pantulan cahaya yang Maha Berkuasa berikan ni, kita boleh gunakan aplikasi dalam kehidupan kita untuk keselamatan kita. Jadi maknanya khatamlah pembelajaran kita hari ini tentang pantulan cahaya. Saya rasa mesti tak cukup khatam aja tu. Tak apa, tapi kejap lagi ada satu video tarian kita saksikan sebab kita dah sampai penghujung. Kita hadiahkan kepada penonton tarian pantulan cahaya. Wow, baik. Dengan itu kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Suhaiba. Okey, terima kasih juga pada Ellie yang cantik jelita. Betul. Tapi tadi kan sebenarnya cikgu kan? Saya rasa macam ada benda tak cukup. Tak cukup lagi. Sebab ada cikgu tertinggal nak ajar saya tentang kata permukaan kasar tadi tu cikgu. Okey, permukaan tadilah. Tadi sebenarnya dalam three-way ada. Okey, baik. Ini kalau permukaan kasar yang Hana, cermin Hana tu, dan permukaan kasar kita tengok cahaya pantulan, cahaya tujuh dan cahaya pantulan tu dia dah berselerak. Okey. Jadi cahaya dipantulkan berselerak, jadi kita nampak imej tak jelaslah, pecah-pecah. Okey. Tujuh sekali lagi cikgu, kita tak nampak. Mungkin saya boleh, cikgu nak saya pegang ke? Boleh. Boleh. Okey, saya pegangkan dia. Ini adalah permukaan kasar. Kenapa dia berselerak cikgu? Sebab permukaan dia? Ya, kasarlah. Dia tak rata, tak licin. Okey, sekarang saya dah tahu dah jawapan dia. Patutlah kadang-kadang bila cermin pecah, kita rasa macam muka kita banyak. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Suhaiba. Okey, sama-sama Eli. Okey, sama-sama juga. Okey, dan juga terima kasih kepada adik-adik yang berada dalam talian yang comel-comel sangat ni. Ya Allah, hai. Yang hebat-hebat, yang bijak-bijak ni. Kita ada adik daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih dan juga Sekolah Kebangsaan Convent Ipoh Perak sebab sama-sama belajar dengan kita untuk subjek sains pantulan cahaya. Baik, dan ada di rumah juga boleh aplikasikan pembelajaran kita pada hari ini di rumah dan juga dalam kehidupan seharian. Ya, betul. Baik, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye. Salam bye semua. Selamat bye. Okey.
KPM.